ini. Kenapa, Opa? Mamailah tu. Nasib baik Opa nampak. Kalau tak, dah batal puasa. Itulah, tidur lagi sampai senja. Langsung tak pergi mengaji. Ini semua salah akak, tak kejut. Ha, salahkan orang pula. Memang akak tak nak kejut. Sebab kesian tengok kau berdua tidur nyenyak betul. Ha, tengok ni. Tidur berdengkur sampai meleleh ayo. Korang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok Opa balik. Cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, Opa. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Mari kita cari siput. Siput? Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geli. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini turun. Jaga-jaga. Licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia.
Hui. Tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Ha, cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Ha, tu. Siput ni menyamar macam lumpur. Ha, tu. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Eh, aku nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Macam mana ni, Pin? Tak mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah. Tu. Mestilah. Atuk yang buat. Telefon. Mesti apa? Telefon di depan. Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik? Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap.
macam janji cakap. Sembilan, lima, empat. Atu ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan Atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo! Bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu, Atu? Burung hantu. Tu dia. Ha, turun. Mana ni? Dia pun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Ha, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul-betul-betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Mencuri ke? Ya. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Apa tu? Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Ha, angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh. Ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Nenek ikut. Ha, tidur cepat. Nak ke mana tu? Sambung tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Atuk, durian ni dah terkopi.
Ha, kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Cepat. Apa? Tu. Si Poi dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Lah, lupa nak tutup baldi tu. Ha, kutik cepat. Biarkan satu dua hari, baru boleh makan. Oh, senangnya buat. Sedap ke? Hai, makanan kita. Mestilah sedap. Atuk. Ha, janji nak tangkap ayam. Oh, iya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Kamu boleh tangkap lagi. Ha, makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Suaranya kayak zombie bencang. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo, masuk. Cepet.
Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku gak mau mati dimakan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Ada. Zombinya pada ngumpul. Wah, si Becok Slepor juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kak Jojo mana? Udah gak ada. Jangan, aku masih suci. Ada. Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.